Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat Aquascape Malaysia dan juga seluruh dunia lah. Okey. Assalamualaikum and a very good day to everyone. Everyone who is the aquascaping enthusiast. Okey. I have not been doing any video for quite some time on YouTube. Okay, I'm actually quite tied up with work, setting up clients' tank and all this, and I'm alone, so I don't have the time to do the video recording, video editing. You know, video editing can be long process. Okay, aku minta maaf sebab dah lama tak upload content video kat dalam YouTube. Okay, sebab sibuk sikit buat tank untuk klien. Okay, so sekarang ni dah ada masa sikit, so aku akan start balik lah. Okay, mula balik buat video. Okay, first sekali, sebelum kita nak start, okay, before kita nak start kita punya session hari ini, promote sikit lah, okay? Okay, aku dah berkecimpung dalam dunia aquascaping ni dah hampir nak masuk tahun keempat lah, Okay, so aku dah bukukan segala pengalaman aku sebagai salah satu panduan lah. Maybe dekat luar sana, dekat on the internet, ada banyak guide. Okay, ada banyak guide, banyak information pasal aquascaping. Cuma information aquascaping dalam bahasa Melayu ni agak kurang sikit. Okay, so the information on aquascaping on the internet, there's a lot of information on the internet, a lot of article, a lot of people sharing, but there's lack of information, especially in Malay language. Okay, so I will do this video with a mixture of Malay and English so that everyone can understand, not only in Malaysia but those who are outside of Malaysia. Okay, so aku akan mix sikit bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okay, so aku punya pengalaman yang boleh dijadikan panduan, salah satu panduan. Okay, terpulang pada korang nak ikut yang mana. Okay, cuma aku buat buku ni supaya memudahkan peminat-peminat aquascape untuk mencari informasi tentang aquascaping dalam bahasa Melayu. Okay, sebab kalau aku nak jawab satu-satu mesej kan, banyak, memang banyak. Okay, aku minta maaf sangat-sangat sebab tak boleh nak jawab satu-satu. Sebab kita ada banyak platform mesej kan. Kita ada FB Messenger, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada apa lagi, WeChat, kita ada Instagram. Okay, so banyak sangat. So that's why aku start pun aku buat buku ni supaya senang. Okay, segala apa soalan yang orang pernah tanya aku, okay, semua ada kat dalam buku ni. Panduan lengkap aquascaping, aku tulis buku ni dan diterbitkan oleh Aquascape Malaya. Okay, rakan kongsi kita. Dan dalam buku ni hampir semualah, semua informasi tentang asas, okay, asas aquascaping daripada A sampai Z, semua ada kat dalam buku ni. Okay, cuma dia ada lebih sikit advance, which is ada aku terangkan sedikit pasal jenis layout, jenis susun atur, lepas tu komposisi, macam mana kita nak buat layout tu kan, dekat mana kita nak kena letak objek, pokok, semua warna. Okay, cuma aku tak terangkan detail. Okay, detail tu nanti insyaAllah aku akan buat
macam majalah lah. Okay, majalah yang di mana mungkin kita akan terbitkan mungkin setiap 2 bulan ke ataupun setiap 3 bulan ke, tengok keadaan macam mana. Okay, tapi memang dalam perancangan kita akan terbitkan. So kita akan buat beberapa kolom edisi 1, 2, 3 kan, beberapa kolom menerangkan lebih detail lagi tentang banyak lagi benda nak, nak kita nak tahu dalam aquascaping ni, penggunaan jenis-jenis pokok, lepas tu penggunaan lebih detail lagi dalam apa ni, pembajaan fertilizer, lepas tu macam mana kita nak tahu kekurangan kekurangan nutrien pada pokok, banyak lagi. Nanti insyaAllah, insyaAllah kita akan keluarkan dalam perancangan. Okay, satu-satu kita buat. Okay, so kita nak cerita hari ni punya projek. Okay, so hari ni punya projek scape ni. Okay, ni size dia 30x30x30. Okay, aku minta maaf sebab aku tak rekod video aku buat hardscape ni. So hardscape ni dia guna, aku gunakan boardwood. Okay, beberapa boardwood cantumkan, okay, untuk create layout ni. Ini actually customer punya aquarium. Okay, so aku pakai box wood and then sedikit detailing menggunakan spider wood yang kecil-kecil kan, kakak spider wood, ranting-ranting halus spider daripada spider wood yang kecil-kecil ni. Okay, gumkan dia. And then, okay, satu benda yang kena expect. Okay, nombor satu, tannin. Okay, bila kita dah isi air, air akan jadi kekuningan. Okay, kekuningan itu efek daripada tannin, tannin daripada kayu. Okay, yang itu satu. Jangan, tak perlu risau benda tu, sebab bila kita dah kerap buat penukaran air, when we do water changes, the tannin will be gone. Okay, tannin tu akan hilang lepas beberapa kali lah. Biasanya kayu macam boardwood ni, dia punya tannin tak berapa kuat sangat. Okay, kayu macam azalea, kayu azalea kan. Kalau korang tengok dekat dalam buku ni, aku ada tuliskan okay, jenis-jenis kayu yang kita guna untuk aquascape. Okay, kita ada macam-macam lah. Ada boardwood, ada spiderwood, ada azalea wood, coral, redmore wood, lepas tu manzanita wood. Okay, manzanita wood ni yang paling mahal sebab dia tak ada dekat Malaysia. Kebanyakan kedai aquarium dia import daripada luar. Okay, okay, biasanya biasanya boardwood dengan spiderwood, okay, boardwood, spiderwood, manzanita ni, dia punya tannin tak berapa kuat. Okay, so this kind of wood, boardwood, spiderwood and manzanita wood, the tannin effect is not that strong. Right, but for redmore, coral wood and also azalea wood, okay, these three, the tannin effect, okay, tannin punya effect tu agak kuat, agak lama lah untuk hilangkan dia. Okay, so the normal, the usual way, which is cost effective way, is kita buat penukaran air, kerap buat penukaran air. Okay, okay, so we do regular water changes, then tannin tu akan hilang. Okay, tannin will be gone. Just in a few, maybe some took 2-3 days, ada yang 2-3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Okay, tapi kalau macam azalea root, coral root, redmore root ni, agak lambat. Okay, agak lambat sebab dia tannin dia kuat. Okay, dia akan, air akan kuning, setengah air tu dia akan jadi coklat kehitaman terus. Okay, tapi tak ada masalah, jangan risau, benda tu akan hilang. Cara yang paling cepat, korang boleh guna resin, synthetic resin macam Seachem Purigen. Okay, Seachem Purigen, yang tu cepat, memang cepat. Okay, dalam masa sehari dua dah clear dah tannin tu. Okay, tapi jangan risau, tak ada masalah. Okay, yang kedua, yang kedua is spiderwood. Okay, spiderwood ni, bila kita dah isi air, nanti dalam masa sehari, ya, dalam masa sehari ataupun semalaman,
korang akan nampak ada macam fungus putih-putih dekat spider woolly. Kalau macam satu akar ni kan, hampir ke semua ni akan ada macam selaput lendir putih yang kita panggil biofilm. Okay, biofilm ni dia terjadi hasil daripada apa ni? Karbohidrat yang terdapat pada kayu. So bakteria akan makan karbohidrat tu, so dia akan jadi fungus tu, slimy macam lendir putih. Okay, dalam buku ni pun aku ada kongsikan juga. Okay, buku surat 48 ni. Okay, aku ada kongsikan macam mana kita nak buang. Okay, macam mana kita nak buang biofilm ni, ataupun ada orang panggil fungus. Dia slimy lah, dia macam lendir kan, lendir putih, memang sakit mata tengok. Okay, tapi tu mula-mula je. Okay, so aku ada kongsikan macam mana nak apa ni, nak buang benda ni. Okay, secara manual guna sifon. Sifon yang kecil ni korang boleh beli kat Mr. DIY. So once benda tu dah apa ni, keluar kan, so guna sifon tu sedut dia, sedut, buang habis. Okay, nanti besoknya dia akan ada lagi sikit-sikit, sedut lagi sampai nanti dia hilang. So lama-lama dia akan hilang. Kayu ni pun daripada warna cerah kuning macam ni kan, coklat cerah macam ni, dia akan jadi gelap nanti. Okay, and then secara biological, secara biologinya kita boleh guna ikan macam black molly. Okay, memang cepat gila dia makan benda ni semua. Black molly ni dia suka, paling suka lah biofilm ni. So kalau nak cepat, sedut guna sifon tu, lepas tu letak ikan molly, black molly ke lain-lain apa, tak kisahlah apa-apa molly pun dia akan makan. Tapi yang paling efektif dia black molly. Okay, so kita akan hari ni kita akan buat proses penanaman, planting process. So today we are going to do a planting. Right, aku tunjukkan pokok dulu. Okay, aku tunjukkan pokok. Okay, so pokok yang kita gunakan, kita akan gunakan, okay, plant that we are going to use is hampir kesemuanya adalah pokok-pokok yang mudah, yang senang hidup. Okay, lepas tu dia tak perlukan lampu yang terlalu kuat. Okay, lampu yang medium ataupun watt dia rendah. Okay, tak perlu lampu yang terlalu kuat. Okay, contoh yang pertama, carpeting plant. Okay, untuk foreground ni kita akan guna Micranthemum SP Monte Carlo. Okay, Monte Carlo. Okay, ni Monte Carlo Immerse. Okay, ni daripada Aquascape Malaya. Memang berbaloi lah. Aha, tebal gila. Nampak? Gebu. Okay, dia orang ada promo sekarang, ada 5 pot RM35. Okay, so untuk yang ini aku pakai 5 pot. Okay, sebab kita nak tanam sepadat yang mungkin. Lepas tu kita ada, aku nak letak pokok merah sikit. Ini kita ada Alternantera Renikai Mini. Okay, Renikai, whatever lah. Okay, AR Mini Variegated. Okay, so variegated ni daun dia boleh nampak dia punya urat pada daun ni. Kalau AR Mini biasa dia tak ada urat-urat ni. Okay, ni semua potted plant. Okay, and then kita ada Starogyne Repens. Okay, lepas tu kita ada, lepas tu aku akan guna Christmas Moss. Okay, yang ni Christmas Moss. Okay, and then kita ada Juncus Repens. Okay, aku tak ada hair grass, sebab aku nak pakai hair grass tapi tak ada, takpelah kita boleh guna Monte Carlo. Okay, so ada hijau and then ada merah sikit, so nampak meriah sikit lah tank.
Alright, so kita nak kena prepare dulu pokok ni. Okay, macam Monte Carlo ni kan, dia banyak kan. So kita kena ceraikan dia dalam portion yang, dalam bahagian yang kecil-kecil, supaya kita senang nak tanam. Lepas tu bila kita tanam, dia tak mudah terapung. Sebab kalau kita tanam besar-besar, setumpuk macam ni, bila kita masuk air, tanah tu, soil tu, dia tak boleh pegang pokok tu. Jadi dia akan terapung. Lepas tu, kalau kita tanam dia dalam bahagian yang kecil-kecil, dia akan lebih cepat membiak. Itu Monte Carlo. Okay, nanti kejap lagi aku tunjuk macam mana cara nak tanam. Okay, so okay, moss ni kita akan guna gam. Okay, kita akan gam pada kayu. Okay, and then okay, so aku nak prepare dulu pokok ni. Lepas tu nanti kita akan start proses planting. Alright? Okay, so kita dah siap prepare pokok. Okay, macam ni kan. Okay, kita asingkan dia satu-satu, bahagian-bahagian, satu bahagian, satu bahagian. Okay, moss ni nanti kita buka, kita akan tampal. Okay, Monte Carlo ni aku purposely tak ceraikan dia dulu. Okay, sebab nanti masa kita nak tanam, aku akan ceraikan, and then aku akan tunjukkan macam mana kita nak tanam Monte Carlo ni. Sebab kadang-kadang akar dia ni pendek, so kita tak boleh nak benamkan dalam tanah kan. Okay, so kita kejap-kejap kita tanam, nanti aku akan tunjuk cara dia macam mana kita nak tanam pokok Monte Carlo. Alright, okay, jom. Okay, first sekali kita nak kena pasahkan soil dulu. Okay, we need to wet the soil first so that it's easier to plant. Okay, supaya senang kita nak tanam pokok. So kita basahkan dulu. Okay, satu lagi penggunaan kayu, penggunaan boxwood ni, kena pastikan kayu ni tenggelam. Okay, kena pastikan dia tenggelam. Maknanya tak payah rebus. Okay, cuma kita kena ada beberapa teknik lah. Okay, dalam buku tu pun, dalam buku ni pun aku dah ada bagi tahu. Okay, kita rendam semalaman, semalaman ataupun dua malam ke, sampai dia tenggelam lah. Okay, itu satu teknik yang pertama. Okay, teknik yang kedua ialah kita gamkan dia dengan batu. Okay, kita gamkan dia dengan batu supaya dia tak terapung masa kita isi air. Okay, katalah kalau korang tak rendam lagi kayu kan, korang takut dia terapung, ataupun dah siap-siap buat lepas tu terlupa nak rendam kayu. Okay, apa yang korang boleh buat adalah tindihkan, ambil batu, tindihkan kat atas ni. Okay, tindihkan dia supaya dia tak terapung. Okay, lepas tu nanti dah semalaman ataupun dua malam, korang boleh cuba alihkan batu tu. InsyaAllah kayu tu tak akan terapung. Okay, alright. Okay, so kita first kali kita nak tanam. Okay, aku pakai AR Mini Variegated ni. Okay, AR Mini Variegated ni dengan Starogyny Ripens ni, aku akan tanam dekat sebelah kiri dan kanan. Okay, sebab AR Mini ni dia akan naik tinggi jugalah. Tinggi, tak adalah tinggi sangat. Okay, so aku nak dia jadi macam satu frame dekat kiri kanan tank. Okay, lagipun daun dia besar kan. Bila daun besar, kita letak dia kat depan. Okay, letak kat depan, and then Monte Carlo semua kita akan letak kat bahagian depan ni, tengah ke belakang. Right, sebab daun Monte Carlo je kecil-kecil, so dia akan bagi efek kita punya tank ni nampak, kita punya scape ni nampak luas. Okay, ni tema dia, tema macam jungle sikit lah. Okay, jungle, ada kayu-kayu, macam akar-akar. Okay,
So kita akan tanam AR mini dulu dekat bahagian depan, kiri dan kanan. Kita akan mixkan dengan Saurojaya Repens, okay, warna hijau. Hijau tadi warna merah kan. Okay, lepas tu nanti kita akan tanam Monte Carlo dekat bahagian sini pula. Okay, so kita start tanam. Okay, tanam pakai tweezer. Korang boleh tanam sekali dua stem ataupun satu-satu pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, senang pakai tweezer ni, senang kerja untuk kita buat tanam. Okay, just cucuk ya macam tu kan. Okay, cucuk dia. Kita punya soil ni pun at least kena minimum lah, minimum kurang-kurang 3 cm, supaya senang kita nak tanam dan pokok ni dia tak akan terapung masa kita isi air. Okay, 3 cm. So kita tanam sebelah kanan dulu. Okay, penuhkan dia punya ruang kat situ. Okay, lagi satu, bila kita buat hardscape kan, ada macam nampak sikit lah cacat cela pada hardscape ni kan, nampak kayu dia tak natural. Jangan risau, benda tu biarkan je. Kita boleh tutup dia menggunakan plant. Okay, pakai moss boleh, pakai plant pun boleh. So bila dah ada plant, dah ada pokok ataupun moss, dia akan nampak natural. So macam contoh bekas-bekas sambungan tu tak nampak lah, dia cover dengan pokok. Okay, and then kita tanam sebelah kiri pula. Okay, lagi satu, bila kita buat hardscape, kalau kita buat hardscape bukan untuk pertandingan, okay, kita tahu kita ada pertandingan aquascape kan, ada banyak pertandingan aquascape. Yang paling popular ialah IATLC, International Aquatic Plant Layout Contest. Dia punya host dia adalah ADA Japan, Aqua Design Amano Japan. Kalau kita tak buat, itu bab lain lah. Kalau kita tak buat untuk kontes, kita tak perlu buat hardscape yang terlalu complicated. Okay, kita kena fikir bahagian maintenance. Kita kena fikir panjang. Maksudnya macam mana kita nak mudah, kita nak mudah untuk kita buat penyelenggaraan, untuk kita buat maintenance, so that you don't have to do too complicated layout, so that your maintenance will be easier. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, bahagian cermin depan ni kan kosong kan, tak ada kayu apa. Okay, so bila maintenance nanti senang kita nak bersihkan dia. Sebelah side ni pun, okay, sebelah kiri dengan sebelah kanan ni pun aku biarkan dia kosong, tak ada kayu yang melekat, tak ada kayu yang bersentuh dengan cermin, supaya nanti senang kita nak buat maintenance untuk kita bersihkan cermin. Okay, sebab walau macam mana pun, okay, bila ada lampu, bila ada amonia, pasti akan ada algae. Okay, kalau tak ada algae, maknanya tank kita tu tak, kita punya tank punya ekosistem tu tak balance. Okay, asalkan jangan ada major algae. Okay, algae sikit-sikit tu biasa. Sebab tu kita ada apa ni, biological control, menggunakan hidupan yang boleh membantu untuk mengurangkan algae ataupun mengawal algae. Okay, macam ikan Otto, okay, Otto Kinkles affinis. Apa lagi ada, SAE, Siamese Algae Eater. Tapi SAE untuk tank kecil macam ni tak sesuai lah.
yang paling sesuai kalau nak guna LG Eater tank kecil macam gini 30 cm, boleh guna molly, tapi make sure korang beli molly yang kecil, yang masih anak lagi kan. Once dia dah besar, then boleh kena pindah dekat tank yang besar lah. Jangan buang, pindahkan dia. Okay, SAE memang tak digalakkan sebab SAE dia besar cepat, dia membesar dengan cepat. So memang tak disarankan guna SAE lah, walaupun dia memang salah satu hidupan yang agak efektif untuk mengawal algae. Dia suka makan algae tu. Okay, so paling best ataupun paling efektif adalah guna auto. Okay, auto Kinkles are finished. Dia auto pun dia akan makan biofilm yang melekat pada kayu ni, and then dia akan makan juga algae-algae yang melekat dekat cermin. Macam algae yang lembut lah, macam green dust algae. Okay, kalau macam green spot tu, green spot tu dia melekat dekat cermin ni agak kuat. Okay, so biasanya green spot algae ni kita kontrol guna siput. Siput paling efektif. Okay, korang boleh guna siput nerite. Okay, kalau macam siput nerite zebra ke sun snail ke, dia boleh membesar. Kalau tank kecil ni, korang cari siput horn snail, ataupun ramai orang panggil dia bumblebee snail. Okay, sekarang kita mixkan Saroja ini red pants pula. So bumblebee tadi, okay, bumblebee snail tu, horn snail tu, dia macam bumblebee lah. Dia punya warna dia kuning dengan hitam, yang tu efektif juga. Lepas tu macam bumblebee snail ni, horn snail ni, salah satu yang aku suka, dia boleh dia makan blackbeard. Okay, dia makan blackbeard algae. Okay, so blackbeard algae ni dia macam janggut lah, janggut warna hitam kan. Dia senang melekat dekat daun pokok. Lepas tu biasanya dia akan melekat dekat batu. Lepas tu dia akan melekat dekat kayu. Selalunya blackbeard algae ni dia senang naik dekat tempat yang arus laju. Kalau korang tengok lah, kalau korang pakai filter kan, contoh lah, filter tak kisahlah, canister ke, HOB ke, dia akan naik. Kalau dekat HOB, kalau korang perasan bila dah lama, korang akan nampak dekat bibir filter tu ada blackbeard algae. Okay, kalau pakai canister, korang akan nampak blackbeard algae tu dekat outflow, outflow punya pipe tu, tempat air keluar tu, mesti ada blackbeard algae kat situ. Okay, so pakai ini horn snail tu, dia boleh, dia akan makan. So dia akan bantu mengurangkan algae. Okay, kalau nak cepat lagi, boleh tembak guna, pakai syringe kan, pakai picagari tu, tembak Seacan Maxell masa buat water change. Okay, aku ada explain cara-cara dia dekat dalam buku. Okay, buku tu nanti korang boleh beli secara online. Aku ada letak link dia dekat description YouTube ni. Korang boleh check kat situ. Okay, dekat description YouTube ni aku letak juga link macam kat mana nak beli pokok-pokok ni. Okay, nak beli lampu, beli tank. Okay, semua ada, senang je, semua kat ujung jari. Nanti korang boleh check. So kita mixkan dia, tanam kat sini. Okay, horn snail tadi kalau kat Mak Saleh kan, kat US ke dekat Europe, dia panggil Cliton snail. Agak lucah
nama dia kan. Tapi dah dipanggil macam tu, macam tu pula. Okay, kita habiskan tanam storage ini lepas ni. Okay. Kalau boleh korang cari tweezer yang baik sikit lah. Macam ni kan, ni VIV. Dia tirus. So kita senang nak tanam pokok. Cucuk. Okay, cara dia pegang macam ni. Okay, lepas tu cucuk, buka sikit, lepas. Okay, garanti tak terapung je. Aku boleh jamin, aku bagi warranty, takkan terapung. Sebab bila kita tanam satu-satu macam ni, tanah tu akan dapat pegang pokok tu lebih kuat. Okay, lagi hidupan-hidupan yang boleh bantu untuk kontrol algae ni, macam yang paling popular, shrimp, udang, udang hiasan, cherry shrimp. Ataupun yang paling efektif ialah amano shrimp. Amano shrimp tu cepat dia makan algae. Hair algae dia makan, apa lagi kan, trap algae, fast algae. Macam contoh macam Sarojani Rapens ni, AR mini ni, dia daun dia tu agak lembut, agak soft. So senang naik algae. Kalau lampu tu kuat kan, memang senang naik. Okay, so amano shrimp dia akan makan. Tapi macam algae macam staghorn, blackbeard, amano shrimp makan juga. Tapi korang kena apa ni, kena treat dulu algae tu, kena tembak pakai XL dulu, bagi algae tu mati. Bila mati dia akan jadi warna merah atau warna putih, baru shrimp tu akan makan. Kalau algae tu tak mati, dia tak akan makan ni. So pastikan dia dah shrimp tu mati, shrimp tu mati pula. Pastikan algae tu mati dulu, kita tembak dengan XL. Tu nanti episod lain lah. Dia akan makan. Okay, so sekarang kita nak tanam Monte Carlo. Okay, Monte Carlo ni korang ceraikan dia. Okay, cabut je. Okay, cabut. Lepas tu, ini pun banyak juga ni, pecahkan dia lagi. Okay, pecahkan dia lagi. Okay, lepas tu dah macam ni kan, korang boleh gumpalkan dia sikit. Okay, tak kisah dia tak, kalau akar dia kat atas pun tak ada masalah. Sebab Monte Carlo ni adalah sejenis stem plant. Dia stem plant macam Rotala apa semua. So dia senang membiak. Okay, dan cucuk je. Okay, guna satu jari-jari untuk tahan supaya masa kita tarik ni dia tak keluar. Okay, macam ni kan. Korang boleh lipat dia macam tu. Okay, and then cucuk je. Boleh cucuk sengit sikit supaya dia tak mudah terapung. Okay, tarik. Okay, lipat dia sikit. Okay, tak kisah pun korang lipat dia macam mana pun, dia akan tumbuh. Ha? Kenapa dia tengah buat kerja? Kat sini pun tak ada air juga. Kat sini pun tak ada air juga. Air tangki ada kot. Pakai. Okay, iklan sekejap. Air tak ada. So mak aku telefon nak ambil air sikit. Okay, so kita sambung lipat and tanam. Okay,
And then okay, Monte Carlo ni, yang ni dalam bentuk nak kata immerse pun dia separuh-separuh lah. Immerse, submerse. Okay, terma ni, immerse ni maksudnya pokok akuatik yang dibiarkan daripada dalam air ke luar air. Boleh hidup. Dia boleh hidup. Okay, kalau terma submerse, maksudnya pokok tu memang dibiarkan sepenuhnya di dalam air. Okay, kalau biasanya pokok yang dah submerse ni harga dia mahal sikit, sebab dia dah submerse kan. So senang nak, senang dia nak membiak. Okay, tapi kalau dia immerse pun, actually kalau pokok-pokok yang senang ni, pokok-pokok yang mudah ni kan, yang mudah membiak ni, tak susah pun dia nak convert, sekejap je. Okay, asalkan kita ada letak CO2 kan, karbon dioksida, lebihkan sikit pada peringkat awal, lebihkan sikit. Okay, dia akan senang lah hidup. Dia takkan, mungkin adalah, adalah yang akan layu sedikit, tapi tak ada masalah. Okay, macam kebanyakan pokok akuatik ni, bila kita mula-mula tanam, mesti akan ada yang layu. Sebab apa? Sebab yalah, dia baru masuk dekat persekitaran yang baru kan. So dia nak beradaptasi. Okay, pokok ni dia nak adapt to new environment, environment yang baru. So mesti akan ada daun yang layu. Okay, so kita tanam dia sikit-sikit, tanam portion yang kecil-kecil macam ni, so that kita boleh cover keseluruhan tanah tu dengan pokok. Okay, lagi padat kita tanam pokok, lagi banyak kita tanam pokok, lagi apa orang kata, lagi susah algae nak membiak. Sebab algae ni dia pun macam pokok juga, dia perlukan nutrien untuk hidup, untuk membiak. So kalau pokok kita banyak, pokok akan serap dulu nutrien tu lebih cepat daripada algae. Okay, especially kalau pokok-pokok yang kategori apa ni, fast grower, pokok yang laju, membiak dengan laju, cepat dia serap nutrien, jadi algae tak ada chance nak serap nutrien. Okay, so provided kita ada lampu, okay, lampu kita cukup, lepas tu apa, kadar lampu masa pun cukup. Okay, at least 8 jam lah. Ada orang takut sangat dengan algae, dia buat 6 jam je pun boleh juga, tak ada masalah pada peringkat permulaan lah. Tapi seeloknya 8 jam. Okay, 8 jam lampu, kadar lampu, dan juga 8 jam kadar CO2. Okay, kalau macam jenis pokok-pokok yang aku gunakan hari ni, seelok-eloknya pakailah CO2. CO2 senang. Ada CO2 sebab karbon dioksida ni salah satu elemen utama untuk pokok membiak. Bukan, bukannya baja, okay, tapi CO2. CO2 ni adalah elemen utama untuk pokok membiak, bukan baja. Okay, bila dah dah lama, okay, contohlah macam tank baru kan, aquascape yang baru kita buat, untuk minggu pertama, minggu kedua sebenarnya tak perlu apa ni, tak perlu pun letak baja. Sebab daripada apa ni, tanah ni, okay, kalau kita tengok pada dia punya ekosistem, okay, daripada tanah ni ada amonia. So amonia tu dia akan convert kepada apa ni, nitrite.
Okay, so bila dia convert kepada nitrat, lepas tu dia akan convert kepada nitrate. Okay, apa elemen yang convertkan dia adalah bakteria, nitrifying bakteria. Okay, so kalau nak cepatkan proses kitaran nitrogen tu, maknanya nak matangkan bakteria tu, boleh guna vector starter daripada Aquascape Malaya ni untuk boost ataupun bagi dia tebur lah. Bagi dia tebur supaya bakteria tu cepat matang. Itulah jadinya air tu jernih. Bakteria tu yang buatkan air jernih. Okay, so dia, okay, bila dia dah convert jadi nitrate, nitrate tu akan diserap oleh pokok, okay, tumbuhan. Especially daun pokok-pokok ni kan, daun yang hijau-hijau ni, dia perlukan kadar nitrate yang agak banyak. Kalau okay, salah satu contoh lah macam mana nak tahu kita punya nitrate tak cukup. Biasanya daun-daun yang hijau ni, dia akan jadi kuning. Dia akan jadi, bila dah start menguning tu, maksudnya kita punya kadar nitrate tu dah terlalu rendah. Normally below 5 lah. Below 5 ppm, parts per million. Bawah 5. Bawah 5 tu dah kira terlalu rendah lah tu. Biasa kita maintain dalam 10 ataupun 20 ppm. Okay, kalau nak pokok merah, kena maintain dalam 5 ppm. Kebanyakan pokok-pokok yang berdaun merah tu, dia akan naik warna dia merah. Tapi tak boleh maintain nitrate rendah terlalu lama, sebab pokok yang berdaun merah pun perlukan nitrate untuk tumbuh dan hidup dengan segar lah. Sebab nitrate ni salah satu, nitrate ni dia dalam bentuk nitrogen lah, nitrogen. Kalau dalam baja, dalam kaedah baja kan, terma dia nitrogen. Okay, so pokok merah pun perlukan nitrogen juga untuk dia hidup. Kalau tak lama-lama, kalau untuk long term lah, long term kita asyik maintain kita punya nitrate rendah je, pokok yang merah tadi pun, daun dia pun akan layu juga, sebab dia tak cukup nutrient. Okay, untuk pokok merah, lagi satu pokok merah, macam pokok merah yang senang kan, macam ni, AR ni kita kira kategori yang senang. Okay, dia senang merah. Tak perlu lampu yang terlalu kuat pun dia boleh naik daunnya warna merah. Tapi kalau pakai lampu yang kuat tu lagi bagus lah, lagi cantik punya warna. Cuma kena jaga-jaga, sebab bila kita pakai lampu yang kuat, high-tech punya lampu ni, memang akan senang naik algae. Okay, silap sikit je, ada amonia spike sikit, boom, tidak akan ada algae. Okay, kita punya flow air tak cantik, boom, dia akan ada algae. Kita punya flow air terlalu kuat pun akan jadi algae. Okay, lepas tu kalau kita punya nutrient tak cukup pun akan jadi algae. Sebab bila nutrient tak cukup, pokok dia tak boleh hidup subur. Dia tak boleh hidup subur, dia tak boleh membiak kan. So pokok akan bantut. Dia bantut, lepas tu akan mati sebab tak cukup nutrien. Okay, yang akan take over dia adalah algae. Algae ni sekejap je, walaupun ada sikit je nutrien, dia akan sikit je nutrien ataupun amonia, memang akan naik algae. Kita kena kontrol dan kena pandai pilih pokok. Tanamkan dia. Ini dah pakai 5 pot dah ni. Banyak juga. Sebab kita nak cover keseluruhan tank kan. Mungkin aku akan ambil lagi. Guna lagi mentikan dulu. Buat ibadat. Okay, sebab aku nak mentikan dulu ni sampai ke belakang.
tu nanti kita akan ambil lagi mungkin dalam 3 pot lagi. Kita habiskan dulu. Seronok main aquascape ni. Paling seronok dia kalau buat hardscape tu agak-agak mengambil masa yang agak lama sikit lah, sebab kita nak dapatkan apa ni, susunan yang cantik kan, yang sedap mata memandang. Kalau planting, planting ni aku paling suka bab planting lah. Dia punya seronok dia tu kan, rasa dia punya feeling dia bila kita tanam pokok tu, oh best. Okay, so mungkin kalau kita tak cukup, kejap lagi kita akan tambah. Okay, dalam sebelum kita nak tambah, kita tanam dulu. Ini jungkus repen. Jungkus repen ni aku nak tanam dekat belah belakang kayu ni. Okay. Sebab aku nak dia nanti dia tumbuh keluar daripada air. So dia keluar daripada air, dia jadi pushy lah. Penuh kat belakang ni, kiri dengan kanan. Jungkus repen ni pun senang hidup. Semua kalau boleh lah, kalau boleh bukanlah CO2, sebab ada CO2 insyaAllah pokok semua pun segar. Sebab CO2 kan elemen utama untuk tumbuhan menjalani proses fotosintesis. So penting CO2 ni. Kalau macam kalau tak ada bajet kan, kalau tak nak pakai CO2, orang jangan sesekali pakai CO2 tablet. CO2 tablet tu membazir duit je. Sebab dia bila letak kan, nanti korang punya air jadi berhabuk. So tak efektif pun, tak efektif mana pun. Kalau nak pakailah CO2 yang sebenar, CO2 gas lah. Okay. Tapi kalau nak buat tank yang bajet, yang low tech, tak nak pakai CO2, korang boleh gantikan dengan apa ni, liquid carbon macam Seachem XL. Yang paling paling efektif adalah Seachem XL lah, yang pernah aku guna. Okay, pakai Seachem XL tu, cuma korang kena dose dia hari-hari. Okay, lepas tu korang punya pemilihan pokok pun kena betul lah. Pilih pokok yang kategori low demand, yang keperluan dia rendah. Okay, macam pokok-pokok macam Anubias, apa lagi kan, Sagittaria subulata, itu boleh buat kapet. Lepas tu Cryptocoryne. Cryptocoryne pun korang kena tengok juga ada jenis-jenis dia. Ada yang yang susah, ada yang, sebab Crypt ni dia low tech. Okay, walaupun dia low tech, tapi ada spesies yang agak susah dia punya penjagaan. Sebab Crypt ni dia sangat sensitif kepada perubahan parameter air. Okay, and kalau korang tukar air terlalu banyak ataupun terlalu kerap, nanti korang akan nampak korang punya Crypt tu dia akan layu. Daun dia layu, satu-satu layu, habis semua layu, tinggal batang je. Tapi korang jangan buang, sebab walaupun tinggal batang je, dia akan tumbuh juga. So muntik kalut tak cukup, aku nak tambah lagi muntik kalut dengan jungkus repen pun tak cukup. Kita tambah lagi muntik kalut.
sikit lagi. Okay, jumpa saya pen ni lagi. Okay, so kita tanam lagi, matikan dulu. Kali ni kita ceraikan daging kecil supaya banyak ruang kita boleh dapat tanam. Matikan dulu ni adalah pokok karpet yang paling senang nak hidup. Okay, sebab dia stem, dia stem pelan. Misalkan ada CO2, lampu cukup, baja cukup, oh memang laju dia naik. Tapi biasanya mula-mula kita tanam mesti dia akan ada daun yang map ni. So jangan jangan kelam kabut. Biar aje, nanti dia akan tumbuh. Buang daun-daun yang map tu. Okay, nanti dia akan tumbuh. Lagi sikit. So total kita pakai Monte Carlo kat sini 8 pot. Okay, jangan lupa kalau nak beli pokok-pokok ni semua, korang boleh tengok dekat description. Aku ada letak link Shopee. So senang nanti korang nak beli, klik je kan, tak payah nak PM-PM, jimat masa. Okay, asalnya aku nak tanam mini hairgrass kat belakang ni, tapi tak ada pula mini hairgrass. Ada tapi tak elok lah. So kita pakai Monte pun tak apa. Kalau kita ada hair grass tu, kita letak kat belakang ni kan, so nampak dia punya daun dia naik macam tu. So nampak macam jauh gitu kan, nampak macam ada nampak macam apa ni, perspektif dia kan, daun dia. Daun hair grass kan daun dia halus-halus kan, so nampak macam kecil, nampak macam jauh belakang. Sebab dalam konsep perspektif ni, kita cerita about perspektif pula. Dalam konsep perspektif ni, perspektif ni bila kita tengok macam kita punya pandangan lah kan. Bila kita tengok satu pemandangan, objek yang paling dekat dengan kita nampak besar kan. Okay, dan objek yang jauh dengan kita nampak kecil walaupun objek tu besar. So macam tu lah kita nak buat layout dalam aquascape. Kalau kita nak layout yang agak awesome lah kan, so kita kena ambil kira benda tu. So bila kita gunakan pokok yang daun besar dia kat depan dan pokok yang daun kecil kat belakang, kita akan dapat lah efek tu, efek perspektif. Okay, efek nampak luas. Begitu juga dengan apa ni, penggunaan kayu. Okay, kita pakai kayu yang besar kat belah depan dan kayu yang kecil kat sebelah belakang. Okay, lepas tu kita punya apa ni, substrate ni, tanah kita ni, kita kena slopkan dia tinggi kat bahagian belakang. Okay, jadi bila kita tengok daripada depan, kita akan nampak apa yang kita tanam kat belakang. So kalau tanahnya ni flat, so belakang ni kita tak nampak lah. Sebab itulah kita tinggikan tanah dekat belakang untuk kita dapatkan dia punya perspektif. Ok,
Okay, itu nanti kita akan cover dalam topik dalam video lain. Okay, ataupun kalau korang dah beli buku buku panduan aquascaping tu, okay, dalam buku tu aku pun ada explain juga basic dia, basic pasal perspektif apa yang kita nak tengok kan. Kalau siapa yang pernah belajar tentang lukisan kan, architecture ke apa ke, drawing kan, engineering and drawing, korang akan faham lah apa benda perspektif tu, macam mana kita nak create layout yang nampak 3 dimensi, 3D, 3D layout. Yang tu advance lah, yang tu bahagian advance punya. Okay, so untuk basic, sekadar kita nak ada satu aquarium, planted aquarium, aquascape untuk kita layan kan, tenangkan fikiran, tak perlu yang complicated, yang biasa-biasa pun okey, asalkan okay, kita punya pokok tu subur, hijau, segar kan, kita punya hidupan pun sihat, seronok tengok ikan-ikan berenang kan, lepas tu udang, tengok shrimp. Kalau kita tengok shrimp ni 24 jam dia sibuk je, apa yang dia buat pun kita tak tahu kan, tapi dia sibuk, ada je dia punya kerja shrimp. Okay, satu lagi kita tengok kalau ikan, ikan ni dia tak tidur tau, dia cuma berehat. Sebab ikan ni tak ada kelopak mata kan, so dia tak boleh tutup mata dia. Kalau ada ikan yang tutup mata tu, ikan duyung. Okay, tercabut pula. Okay, so nak tengok hidupan ni. Kalau kita duduk sorang-sorang kat rumah kan, kita ada aquarium ataupun biasalah orang ada kucing pun, okay, ada aquarium ni kita tak akan rasa sendirian. Okay, kita tak akan rasa sendirian. Kita akan ada feeling tu yang kita rasa ada benda hidup yang lain yang dalam rumah kita. Seronok perasaan tu. Jadi kita tak rasa sendirian. Okay, lepas tu bila kita buat aquascape ni, kita jangan terlalu mengikut orang. Kalau orang tu ada lampu mahal, tak semestinya kita nak kena beli lampu mahal. Tapi memanglah, kalau kita ada lampu yang mahal, yang baik kan, Kita akan rasa puas. Lepas tu kita punya apa ni, penjagaan kita tu, dia akan jadi lebih mudah. Sebab teknologi ni dia memudahkan kita. So jangan kecam orang yang pakai lampu mahal ataupun barang-barang yang mahal. Ada sebab dia. Okay, so kita nak tambah sikit lagi jumpa serepen dekat sebelah kanan tu sebab dia kosong kan. Oh, lagi satu pokok lotek yang lawa adalah spesies Buscephalandra. Buscephalandra ni ada banyak spesies. Ada yang mahal, ada yang murah, tapi semuanya lawa. Jadi biasa kalau yang rare, yang lawa tu mahal sikit lah harga dia. Yang tu pun dia kira low tech juga. Dia tak perlu kadar karbon dioksida yang terlalu banyak, dia boleh hidup. Okay, sekarang ni aku tak ada stop untuk Buscephalandra.
Sepelanda, Anubaya pun tak ada stok. Tawar busi Felanda ni, dia ada macam-macam jenis bentuk daun. Okey. Okey. So yang tu dah siap. So sekarang ni kita nak tampal moss. Okey. So bila kita tampal moss ni, automatic layout ni akan jadi lain sikit. Okay, macam ni dia dah siap. Ini dekat dia ada stainless steel mesh. Kalau kau nak buat karpet terus letak je, tapi aku tak nak buat karpet. Aku nak apa ni? Nak lekat dia dekat kayu. So, kita kena potong tali dia ni. Okay, so that nanti kita boleh ambil cebesan dia. Ini mini Christmas moss. So dia daun, aku suka bentuk daun dia kan, daun moss ni. Sebab dia kecil, dia tak sama macam yang Christmas moss biasa. Dia lebih halus. Okay, so dia akan bagi satu, especially kalau kita buat layout bertemakan apa ni, jungle ataupun forest, penggunaan moss ni sangat-sangat lawa. Okay, dia akan bagi efek macam kalau dekat dekat dalam hutan kan, ada banyak pokok pakis kan, ataupun kita panggil fern. Daun-daun moss ni dia bentuk dia sebiji macam fern. So bila kita buat dalam aquascape, dia kecil kan, so nampak cantik lah. Nampak dia punya skala tu macam macam dalam hutan betul. Ada pokok fern macam aku pakis kan. Sebab tu lah aku suka moss ni. Cuma moss ni, moss ni lagi satu moss. Bila guna moss, tak perlu CO2, tak perlu CO2 injection. Okay, cuma kena pastikan suhu air tu sejuk, 28 ke bawah. Dapat 26 ke 27, cantik. Kalau korang tak pakai apa, chiller kan mahal kan, beribu-ribu harga dia. Boleh cari yang second lah, yang second ataupun pakai kipas. Okay, pakai kipas pun boleh sejuk kan. Cuma kipas ni dia akan tiup udara dalam bilik, suhu dalam bilik. So kalau bilik kita panas, pakai kipas, suhu air tu dia tak akan turun terlalu banyak. Dia tak akan turun terlalu rendah. Maksimum pun 1 ataupun 2 degree je. Okay. So korang letaklah keliling kipas pun, kalau bilik korang tu panas, memang takkan sejuk korang punya tank. Okay. Yang efek dia adalah air kita ni akan cepat tersejat. Dia akan cepat tersejat. Okay, dah, air akan jadi kurang. Okay, jap aku nak ambil gam. Okay, so kita pakai gam ni, Ista gam pokok. Okay, ada banyak jenis. Ista ada, apa lagi ya? Sikem pun ada. Tapi sikem mahal sikit, yang ni murah sikit. Yang ni satu ni RM6. Okay. Kalau korang pakai super glue, kalau korang pakai super glue macam ni, boleh tu boleh, tapi kena make sure ni kering. Kayu ni kering baru pakai ni. Satu lagi, super glue 502 ni dia panas. So tak disarankan untuk tampal moss. Okay, lepas tu kalau guna yang ni kan, walaupun dalam air dah penuh air kan, yang ini dia masih boleh melekat lagi. Bagus benda ni. So kita tak payah banyak-banyak, tak sikit je. Satu calik, dua calik, cukup. Lepas tu kita tepek lah moss tu. Okay. Sebab kalau kita letak banyak-banyak, nanti dia akan jadi putih-putih.
Tapi kalau dia putih-putih pun tak apa sebab lama-kelamaan apa ni? Moss tu akan tumbuh dan tutup bahagian yang putih-putih tu. So tak ada masalah. Taruh kita guna gam dekat bahagian yang kita nak tutup sambungan dia kan, supaya scape ni nampak natural. So tak nampak lah cacat cendera yang ada pada kayu-kayu ni kan. Ni banyak lagi sikit. Okay. Tipik dia sebab gam ni dia senang lekat. Walaupun kita letak sikit je, cepat dia lekat. Satu-satu lagi teknik, kalau korang pakai macam spider wood ke apa kan, korang boleh apa ni, tak payah guna gam, guna ikat, guna benang pun senang juga. Guna benang lagi cantik, nanti moss tu naik. Okay, senang naik, lepas tu cantik dia naik. Tu mula-mula kalau pakai gam ni dia akan, korang akan nampak dia macam ada putih-putih kan, tak ada masalah lah. Mula-mula memang macam tu. Nanti lama-lama moss tu dia dah tumbuh, dia akan cover, dia akan cover yang putih-putih. Okay, so kita nak buka belah atas pula. Kalau moss ni basah pun kita boleh, masih boleh gam, tak ada masalah. Kalau kita guna super glue tadi tu, kalau basah dia susah sikit nak melekat. Kalau gam ista ni dia senang lekat walaupun basah, dia senang lekat. Lagi sikit. Okay, untuk kita dapatkan jungle effect tu,
Okay, satu lagi kalau kita pakai mouse ni pun dia senang nak naik RK tau. So kena betul-betul control apa ni, lampu, kadar lampu masa dengan juga kadar CO2. Okay. Mouse ni dia senang membiak. Kalau kita punya foot kurang pun dia masih akan tumbuh lagi. Okay, kalau ada macam rongga-rongga ke kayu ni kan, tak payah pakai gam pun tak apa. Just ini selitkan dia. Cuma jangan selit terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, ini sikit-sikit cukup lah. Selit. Kalau terlalu tebal, mouse ni dia senang mati. Sebab tak ada apa ni, tak ada, dia terlindung. Yang bawah-bawah tu dia terlindung dengan cahaya. Jadi dia tak boleh membiak. Mouse ni sebenarnya lumut, tapi lumut yang cantik, bukan lumut yang yang buruk macam algae tu kan. Okay, aku kena tengok daripada depan. Okay, kat sini pun kita punya. Ini dekat mana ada rongga-rongga tu, rongga-rongga kayu tu, kita boleh sembatkan mouse ni kan sikit supaya dia tak terapung. Kan cantik tu. Puji pula sendiri punya sikit kan. Selitkan dia dekat rongga-rongga kayu ni, tekan dia sikit supaya dia tak terapung. Okay, celah-celah kan antara kayu ni, so dia takkan terapung. So nanti dia akan melekat, tumbuh melekat dan membiak sendiri. Okay, so dah siap tanam. Kita spray lagi air sikit sebab okay, kali ni sikit ni aku takkan isi air sebab customer dia nak bawa balik tank ni nanti kan. So kalau dah isi air agak susah lah nak dua kali kerja pula. So apa kita buat, kita semua air dulu kat popok. Okay, bagi dia basah. Lepas tu nanti kita akan tutup dia dengan plastik wrap. Okay, plastik wrap supaya pokok tak kering. Okay, kita panggil macam macam dry start lah, dry start method. Okay, so lap sikit bagi korang nampak bahagian depan ni.
Okay, lagi satu aku nak bagi korang satu tip eh. Satu tips. Bila korang buat hardscape, kayu ke batu ke, lepas tu korang guna gam kan, gam 3 second tu. Lagi-lagi pula korang buat, korang buat apa ni, korang punya hardscape tu kat dalam tank. Tank CC mahal pula tu kan. So bila tengah-tengah buat tu, mesti akan ada kesan percikkan gam tu, dia akan melekat dekat kaca. So jangan buat apa-apa, biar aja dulu. Lepas tu bila dia dah kering betul, nanti sembuh air. Lepas tu korang ambil, ambil pisau cukur jilat tu, pelan-pelan kan, serapat yang mungkin dekat tank ni, boleh scrap dia. Senang gila hilang. So jangan, jangan risau. Tak ada masalah kalau gam tu terkena pada cermin. Asalkan korang bila dah, bila kalau dia dah nampak terkena kan, korang jangan ambil tisu pergi lap pula. Jangan, biar je. Bila dah siap, dia dah kering, ambil jilat tu, sembuh air sikit, lepas tu korang scrap dia. Memang senang gila dia akan tanggal. Okay? Okay, so kita dah siap. Nanti aku akan cover dengan plastik wrap. And then esok ataupun lusa customer akan ambil. Okay? So harap-harap video hari ini, sesi video hari ini bermanfaat. Dan apa ni, sedikit sebanyak korang dapat sedikit perkongsian ilmu daripada aku lah. Yang tak seberapa ni, sangat ramai lagi aquascaper yang berpengalaman jauh lebih banyak daripada aku dan lebih lama lagi diorang dalam hobi ni. Boleh, korang boleh refer juga kat diorang. Okay, so sekarang dah pukul hampir pukul 11 malam. So kita dah siap tanam. Nanti customer nak ambil besok ataupun lusa. Okay, so sekejap kan, aku kasih close up sikit. Okay, so macam gitulah. Ini daripada atas. Okay. Okay, lampu yang aku pakai ni lampu Chihiros C2 yang first version punya. Okay, dia bukan RGB. Okay, tapi untuk customer ni, kita guna lampu yang lampu yang medium. Kita panggil medium lah. Medium tech, yang mana dia punya kekuatan cahaya dia taklah sekuat C2, Chihiros C2. Tapi boleh guna. Kita pakai Aquanice. Aquanice Slim LED untuk 30 cm. Okay, so kita akan jumpa lagi nanti next video. Okay, harap-harap korang suka video ni. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe page tu. Okay, lepas tu, oh tengok, habis tangan aku kena gam putih-putih lah. Okay, jangan lupa subscribe. And then aku kurang sikit dalam guna Facebook Messenger. So korang boleh tengok, follow aku dekat account Instagram aku. Aku agak aktif dekat situ. So kalau korang inbox aku dekat Instagram, aku akan jawab dengan cepat. Kalau kat FB Messenger agak lambat sikit, sebab dekat phone aku, aku memang tak pakai Facebook Messenger. Sebab banyak sangat lah, banyak sangat aplikasi message. Kadang-kadang kita confused. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jangan lupa kita selawat pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, aku harap korang semua dan juga keluarga korang semua berada di bawah lindungan Yang Maha Esa, lebih-lebih lagi pada masa sekarang ni, pada masa pandemik ni. Okay, berdoa banyak-banyak pada Allah supaya kita semua selamat di dunia dan juga di akhirat.
Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.